Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam I love sejarah, we love sejarah. Kita berjumpa lagi dalam SPM Santai Sejarah. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan teknik menjawab sejarah SPM, kuasai format sebenar. Jom santai bersama Cikgu Zan Hafzan dan Cikgu Saiful Epul. Sejarah Kertas 1. Kod kertas 1249 palang 1. Bagi kertas 1, calon dikehendaki menjawab 40 soalan objektif. Masa yang diberikan 1 jam dan dicadangkan 1 minit 30 saat untuk setiap soalan. Calon diminta untuk menjawab dalam kertas OMR yang diberikan. Calon perlulah menggunakan pensel 2B sahaja dan wajaran untuk kertas 1 adalah 30%. Petua memilih jawapan dalam kertas 1. Calon 1, calon yang mempunyai jawapan pasti. Calon kena kenal pasti istilah, konsep, kata kunci yang tepat. Kemudian tanda dengan cermat di kertas OMR. Bagi calon 2, iaitu calon yang mempunyai jawapan yang samar-samar atau tidak pasti, petua memilih jawapan, perlulah. Calon perlu buang jawapan yang diyakini salah. Contoh, negeri-negeri Selat ialah A. Perlis, B. Perak, C. Pulau Pinang, D. Wilayah Persekutuan. Yang diyakini salah, pila foto atau buat garisan. Dan buat pemilihan yang tepat, yang terhad, iaitu Pulau Pinang. Calon juga kena kenal pasti kata kunci yang paling hampir dengan kehendak soalan, kemudian tanda pada kertas OMR dengan cermat. Di sini juga kita akan kongsikan kesalahan teknikal calon menjawab kertas 1. Sila berhati-hati, kelak anda yang rugi. Calon tidak hitamkan dengan sempurna. Apabila tukar jawapan, calon tidak memadamkan dengan sempurna jawapan sebelumnya. Ada calon yang terlupa tanda jawapan pada kertas OMR dan calon salah memindahkan pilihan jawapan di OMR. Sekali lagi, sila berhati-hati. Kelak anda yang rugi. Kita memberi fokus kepada soalan kertas 1. Apakah item yang sering ditanyakan? Pertama, konsep, istilah, terma ataupun ciri. Contoh, berikan maksud tamadun atau ciri-ciri tamadun. Maksud sistem kabilah, maksud dan ciri-ciri pendidikan format. Yang kedua, berkaitan dengan tokoh dan kaitannya dengan peristiwa sejarah. Yang ini, calon diminta untuk melihat gambar, ilustrasi dan juga sumbangan-sumbangan tokoh dan peristiwa yang ada di dalam buku teks. Yang ketiga, berkaitan dengan peta. Ada dikeluarkan peta dunia, peta Asia Tenggara, peta Tanah Melayu dan juga peta Malaysia. Kertas satu juga memberi fokus kepada info yang terdapat dari sudut maklumat di dalam buku teks seperti ciri-ciri, ketokohan, monumen atau bangunan bersejarah, peristiwa dan konsep. C.
sila rujuk raja-raja, jadual-jadual, stimulus, gambar, petikan kata-kata tokoh yang terdapat di dalam buku teks ataupun yang menjadi topik perbualan dalam isu semasa. Soalan berkaitan dengan nilai murni juga dimuatkan dalam kertas satu, seperti nilai kerjasama, integriti, cinta akan negara, bertolak ansur, toleransi, keberanian dan menghargai alam sekitar. Sekian dahulu untuk tips menjawab kertas satu SPM sejarah. Apa yang penting, anak-anak murid atau calon SPM kena tahu fakta, faham cerita, kuasai kronologi, hafal kata kunci. Semoga idea dan juga fakta yang cikgu kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe dan ulang tonton video. Kita jumpa lagi untuk sesi teknik menjawab kertas 2 dan kertas 3 di dalam video yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.